kita dapat siput sedut. Memang nampaknya. Halus, lepas tu kita sangai dia kejap. Kita goreng tanpa minyak kejap. Saya suka lebihkan udang kering. Ni dalam tak saya dalam 5-6 sudu lah. 5-6 sudu besar. So kita ada cili. Cili ni kalau yang nak pedas boleh lebihkan cili. Ni saya dalam 5 biji cili merah, halia, bawang putih, bawang Holland, daun kari. Okey, kita akan tumiskan bahan-bahan ni. Kemudian baru kita masukkan siput sedut. Okey, jangan lupa sos tiram. Sos tiram sedikit untuk bagi dia rasa. Okey, kita akan tumis semua bahan ni dulu. Kemudian kita akan masukkan dia punya siput sedut. Lepas tu baru kita akan masukkan udang kering yang disangai ni. Udang kering ni kita masuk last sebab kita nak rasa udang kering tu sendiri. Dan jangan lupa taruh sedikit kicap dan perasa. Siput sedut, masih ada siput sedut dan juga udang kering. Dapat sekilo pun alhamdulillah. Okey, kita akan tumis bahan-bahan dia dulu. Mula-mula kita masukkan bawang putih macam biasa. Kita akan tumis bawang putih dulu sehingga naik bau dan kekuningan. Goreng dulu bawang putih biar dia naik bau, kemudian baru kita masukkan halia. Dah nampak macam kuning-kuning dah naik bau, masukkan halia. Masukkan siput sedut. Siput kita. Ni ya siput. Kita masukkan semua. Okay, kita kacau. Bagi dia sebati. Kemudian tambahkan sedikit air. Kita sering sangat. Masukkan sedikit air. Okay,
masukkan bawang Holland tadi. Masukkan semua bawang Holland. Masak bagi dia betul-betul masak eh. Biasa ni dalam 10 minit dia dah masak dah. Masukkan udang kering. Penting kita semua udang kering yang disangai tadi. Nah, tengok dia bersalut. Tengok apa kejadiannya. Bagi air ni kering. Udang kering dengan halia tu sedap. Okay, nampaknya tipuk-tipuk kita dah nak masak. Okay, dah siap. Seafood sedut masak bersama udang kering. Cubalah, pasti sedap. Biasa kan seafood sedut biasa masak lemak cili api kan. Ha, boleh cuba resipi ni dia. Okey, sampai jumpa.